Oke, assalamualaikum semuanya, balik lagi di channel Surdi Gaming. Di video kali ini, seperti biasa bermain game Boosted lagi guys. Oke, kali ini aku bakalan mereview mod unik lagi guys. Kali ini yang aku review adalah mod mobil cuy. Ya ini dia adalah mod mobilnya ya, mod mobil unik alias aneh lagi cuy. Saya juga gak tahu nih dunia aslinya ada atau enggak cuy mobil seperti ini ya. Tapi kayaknya mungkin ada cuy. Saya ini base-nya ini download dari Google ya kan. Terus saya cipiti ke Boosted cuy, tapi ini fiturnya lebih menarik dari mod unik sebelumnya ya. Di sini teman-teman lihat ada spionnya juga ya, ada kaca spionnya dan GPS cuy. Ini lebih keren dari yang sebelumnya mobil unik saya cuy. Lampu rem di sini nyala dan hazard juga nyala cuy. Cuman yang belakang ya, yang depan tidak ada cuy. Yang masih kurang di sini adalah speedometer dan wiper cuy. Untuk pintu juga tidak berfungsi ya. Oke, di sini ada dua animasi dari mod ini cuy. Langsung aja kita review animasi satu cuy. Di sini animasi satu di sini wanjay. Teman-teman bisa lihat di sini supirnya cuy sama cuinya ya kan. Oke, untuk animasi kedua di sini bukan ceper cuy, tapi malah ketinggi cuy mobilnya cuy. Oke ya, ini dia animasinya. Mungkin fiturnya seperti ini aja ya, tidak ada yang keren lagi gitu kan. Bannya di sini masih kotak-kotak cuy, kayak gamenya krep lagi ya kan. Di sini ada lampu juga nyala ya kan. Kayaknya mungkin seperti ini aja ya fitur model modnya ini. Oke, di sini saya bakal mencoba tes drippingnya cuy. Apakah ini bisa oleng atau tidak cuy? Kayaknya ini bisa cuy. Soalnya saya di BP ini bisa cuy. Soalnya kita coba tes dripping mobil ini ya kan. Apakah ini bisa gue oleng cuy? Wih, bisa cuy. Walaupun sampai ngedrip-ngedrip gitu kan, ini wajar aja cuy. Soalnya ini mobil kan, bukan truk cuy. Oke, kita jalan-jalan pakai mobil aneh lagi kan. Kita jalan-jalan lagi cuy. Yang mau download modnya silahkan download aja di deskripsi. Oke, untuk linknya seperti biasa link Mediafire. Oke, kalau mod-mod seperti ini saya link Mediafire aja cuy, soalnya modnya juga gak susah gitu kan ngecepetinnya cuy. Kalau mod truk itu wajar aja cuy. Jadi kalian subscribe aja channel ini di 12.000 subscriber. Kita langsung tancap gas. Jalan-jalan pakai mobil aneh lagi. Wih, ngedrip cuy. Bentar. Kita sampai ngedrip cuy. Pas lagi oleng gitu kan. Oke, santai memang. Ini mobilnya ini mudah ngedrip cuy. Bannya juga ini kotak-kotak lagi. Kita jalan-jalan pakai mobil aneh cuy. Tapi ini masih mending ya kan dari yang sebelumnya cuy. Yang mobil apa itu ya, yang terpal kotak itu cuy, yang kayak pick up cuy. Oke cuy, kita di sini belok kiri ya. Tapi ini mobilnya ngedrip cuy, ke bawah oleng cuy. Anjay. Di sini sen kanan ya, jadi kita sen kiri cuy. Kita belok kiri. Kita langsung tancap ke gas aja cuy. Oke, kita pakai tombol seperti ini aja cuy biar kelihatan ya. Oke, mantap cuy. Mod seperti ini memang aneh gitu kan. Biar lebih menarik gitu cuy. Jadi gak bosen truk mulu kan. Biar ada perubahan gitu cuy, gak truk mulu kan. Oke, di next kita bakal share mod truk lagi intinya, oke. Jadi kalian tunggu aja channel ini 12.000 subscriber ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu cuy. Dibantu cuy. Dan di like juga, oke, videonya cuy. Dan yang mau kasih saran silahkan kasih komentar aja. Oke guys, kita coba oleng-olengin, oke. Awas cuy, ini mobilnya ini mudah ngedrip cuy. Kita aktifkan hajar aja biar lebih keren gitu kan. Kita ini menuju ke City Jauh Lawik kan. Oke, kita langsung gaskan sambil oleng-olengan gitu kan. Menuju Sitinjau Lawik pakai mobil unik. Kita lihat interiornya seperti ini ya. Interiornya ada ciwinya juga cuy. Dan GPS. Cuman yang kurang di sini wiper dan speedometer cuy. Sama pintunya gak bisa terbuka. Untuk di rem tuh lampu remnya nyala cuy. Teman-teman bisa lihat. Untuk penampakan mobilnya seperti ini ya. Yang mau coba langsung aja cek link di deskripsi. Sudah saya sediakan linknya cuy. Jadi tinggal download aja, oke. Linknya juga mudah, gak ribet-ribet. Oke, kita langsung
Belokin, oke mantap gitu kan, pakai mobil kecil seperti ini, mungil, mobil mungil cuy. Oke, test drifting pakai mobil, mantap. Kita otw setinjal loik. Oke mantap mantap. Yang mau cepet saya share mod truk lagi, intinya mod truk besar-besar gitu kan, nanti di 12.000 subscriber kan. Jadi sekarang baru 11,7 kan, nanti di 12.000 cuy. Jadi tunggu aja, dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, oke? Aktifkan loncengnya biar lebih saya lebih semangat lagi. Oke, kita udah sampai di Sitinjau Loik nih kayaknya. Kalau gak salah kita udah sampai nih. Oh iya cuy, pastinya kuat lah kan pakai mobil seperti ini di Sitinjau Loik. Langsung gaskeun. Aduh, kita nanjak Sitinjau Loik pakai mobil unik alias mungil cuy. Oke pastinya nih kuat ya kan. Bus aja ini kewalahan cuy, lihat trafik bus. Saya kita ini aman aja kan. Waduh waduh, busnya mundur lagi guys. Anjay, busnya sampai gak kuat. Oke kita olengin lagi ya kan. Mobil anehnya nih, mobil unik yang menuat di deskripsi, oke? Tapi langkah baiknya silahkan like dulu cuy, like dulu. Oke, kita udah sampai di atas Tinjal Loik. Nanti kita berhenti di depan sana aja, oke? Kalau udah ada warung gitu kan. Di sini belum ada cuy, belum ada warung cuy. Nanti aja kita di itu di ada warung gitu kan di pinggir jalan. Oke mantap, langsung gaskeun. Untuk steeringnya ini masih aneh cuy, steering ala-ala aneh ini. Saya buat dari blender aja langsung cuy, jadi aneh. Oke kita tabrak aja, anjir. Kita tabrak mobil kecil, kita juga ikutan gelimpang cuy. Untungnya bangun lagi kan. Oke aman, kita bangun lagi dengan trafficnya juga. Oke mantap, kita langsung kepotin ya. Oke, tes dripping nih cuy, drip gitu kan. Oke di depan kita udah ketemu sama perumahan, kita berhenti di sini aja cuy di perumahan ini ya. Oke mantap, mobilnya ini mobil uniknya cuy, mantap cuy. Yang mau coba silahkan coba aja ya. Oke kita berhenti di sini. Oke, kita berhenti di sini. Wih, kalau direm tangan langsung itu langsung ngejumping. Oke, kita animasi satu ya. Mantap cuy. Kalian bisa lihat di sini. Mantap gak? Oke, terima kasih banget yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan share ke sosial media kalian. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe bagi teman-teman. Oke terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.